Cuspek lapar. Bang, terkait viral ada mobil Pemkab Batubara digunakan untuk di branding dengan capres. Itu bagaimana bang sekarang bang kondisinya? Mobil tersebut sudah berada di BPKAD. Brandingan juga sudah kita cabut, sudah kita terbitkan. Itu sebagai bentuk dari BPKAD dari Pemkab Batubara bahwa hal tersebut sudah kita lanjuti. Bang, informasi mobil ini bang di mana bang didapati kemarin? Informasi mobil ini kemarin kan kita ini kita antar ke bengkel di Medan itu kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi mobil ini sama sekali belum ada jalan kemana-mana karena memang kondisinya masih dalam keadaan rusak. Kalau sekarang status mobilnya digunakan untuk siapa bang? Sekarang mobil itu masih di bawah penatausahaan dari bidang aset dari bidang dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Bang, untuk branding sendiri apakah pihak aset mengetahui bang siapa yang branding? Kita belum tahu informasi sampai di situ. Belum tahu siapa yang melakukan branding. Iya, kita nggak tahu siapa yang branding. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.